Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Lilan Gamestone, channel yang menyediakan berbagai macam batu mulia, juga menjual berbagai macam batu mulia dan sejenisnya. Nah, di video kali ini kembali kita mau review untuk stok yang ada di kita kali ini. Dan kebetulan di video kali ini kita punya dua natural blue sapphire, yang mana untuk kedua barang ini kualitasnya udah benar-benar super istimewa, Om. Nah, namun tetap di depan kita nggak bakalan cuma bilang bagus-bagus aja ya. Tetap kita bakalan jelasin atau kita review detail untuk kedua barang ini. Karena untuk kedua barang ini dia nominalnya cukup fantastis. Dan supaya kalian yang mau beli barang ini itu cukup yakin buat beli barang ini. Oke, sebelum lanjut, di subscribe dan dibunyikan loncengnya, Om, supaya kalian semua bisa menerima setiap notifikasi kalau kita ada uploadan terbaru. Baik, langsung aja kita mulai dari item yang pertama. Oke, ini dia untuk item yang pertama. Di sini natural blue sapphire dengan berat 6,30 karat. Nah, ini dia untuk item yang pertama. Oke, di sini kita bisa lihat sama-sama, Om, untuk warna si batu ini. Ini warnanya benar-benar kental banget untuk warna si batu ini. Dan untuk warnanya dia rata. Dan batu ini dia benar-benar sangat bersih. Ini dia. Kita zoom ya sedikit lagi. Nah, ini udah kita super zoom, Om. Barang ini benar-benar sangat bersih. Dan istimewa untuk warna si batu ini. Ini warnanya udah vivid royal blue. Wah, benar-benar enak untuk warna si batu ini. Baik, tadi berat tepatnya di 6,30 karat. Dan untuk dimensi si batu ini, dia panjangnya di 11,54. Ini panjangnya di 11,54 mm, dengan ketebalan si batu ini di 9,27 mm. Dan lebar 9,27 dan tebal si batu ini di 6,91 mm. Ini bentuknya sangat proporsional. Ovalnya benar-benar rapi dan enak banget. Ini benar-benar oval untuk bentuknya. Dan untuk warnanya ini vivid blue atau vivid royal blue, Om. Sudah jelas ya, karena ini warnanya benar-benar kental dan sangat rata untuk warna si batu ini, Om. Ini sih sebetulnya nggak cukup dengan bagus ya untuk batu ini udah perfect kualitasnya. Nah, tablenya juga ini ya. Di sini bisa kita lihat sama-sama untuk tablenya ini benar-benar proporsional, simetris banget. Dan juga untuk tablenya ini termasuk big table, Om. Termasuk meja yang lumayan besar di kelas 6,30 karat. Oh, ini kelas untuk warnanya benar-benar kelas banget. Dan untuk origin si batu ini dia Sri Lanka, lalu untuk komen si batu ini dia hit A. Benar-benar perfect sebetulnya untuk barang ini ya. Karena ya itu satu warnanya dia kental, sangat kental bahkan. Ini vivid royal blue. Lalu untuk batu ini juga dia sangat bersih. Ini lusternya juga hidup. Nah, ini tablenya juga proporsional dan juga besar ya untuk table si batu ini. Bentukannya sangat rapi, benar-benar enak ovalnya. Ini udah susah nyari jelek si batu ini, Om. Ini warnanya kelas banget. Ini batu udah kita sertifikat di Big Lab. Namun free sertifikat ke lab manapun ya. Barangkali mau oleh pulang ke GRI atau kemana, bebas, ini free lab kemanapun. Jaminan barangkali mau di lab lagi ke manapun ya. Dan untuk cincin si batu ini cincinnya emas belian. Nah, di sini untuk cincinnya juga ini udah mewah banget, Om.
ukuran jarinya ini di 18-19 bisa disesuaikan ke ukuran berapapun. Ini cincin emasnya emas bagus, lalu untuk berlian yang diaplikasikan ke cincin ini juga benar-benar berlian super, Om. Udah paket lengkap untuk item ini. Udah tinggal reses ya, itu pun kalau mesti direses. Apalagi kalau udah pas ukuran jari, ya udah ini udah tinggal pakai, Om. Benar-benar enak untuk barang ini. Nah, ini dia untuk sertifikatnya. Tapi sesuai dengan yang tadi saya sebutin, 6,30 karat beratnya, Vivid Royal Blue untuk warnanya, origin Sri Lanka. Oke, dan untuk yang ini dia harganya di 250 juta, Om. Ini sekali lagi barang warnanya benar-benar enak, Vivid Royal Blue. Dan barang ini sekali lagi bersih banget, benar-benar bersih ini barang. Nah, ini baru bagus, Om. Oke, itu dia untuk item yang pertama. Untuk pemesanan bisa langsung ke WhatsApp Pilihan Gamestone. Kita udah sediain nomor WhatsApp di pojok kiri atas video ini. Pengiriman untuk seluruh wilayah Indonesia kita free ongkir. Dan untuk ke luar negeri ongkir ditanggung sendiri. Benar-benar enak ini warnanya. Ngeri ini, sedap banget barang ini. Oke, itu untuk item yang pertama. Dan untuk yang kedua, di sini ada Natural Blue Sapphire, dia lebih besar dan ini juga sama. Ini warnanya istimewa, Om. Nah, ini untuk barang yang kedua. Natural Blue Sapphire, ini juga sama, origin Sri Lanka. Warnanya biru metalik, ini Vivid Royal Blue juga. Nah, namun untuk batu ini dulu kita sempat sertifikat di GRI Lab ya. Namun sertifikatnya kita lupa naruh, Om. Tapi kalau yang ambil batu ini, intinya kalau deal ini free sertifikat. Itu bebas request ya, mau sertifikat manapun. Mau GRI lagi boleh, mau ke Big Lab boleh, atau mau ke AGL boleh ya. Nah, selain sertifikat atau selain 3 lab itu juga boleh. Pokoknya kemanapun free sertifikat kalau deal. Ini 9 karat. Nah, ini saya bacain untuk spesifikasi sertifikat yang hilang, Om. Untuk beratnya yang ini di 9,06 karat. Natural Vivid Royal Blue origin Sri Lanka dengan berat 9,06 karat. Di sini warnanya dia benar-benar metalik. Birunya sedap banget, barangnya kristal. Ini dia, kita zoom. Nah, untuk dimensi yang ini dia di 12,82 panjangnya. Dan untuk lebar si batu ini dia di 10,40 dengan ketebalan yang ini di 7,42 mm. Warnanya Vivid Royal Blue. Dan untuk komennya ini hit only, origin Sri Lanka. Nah, untuk batu ini dia memiliki serat di bawah permukaan, Om. Sedikit serat di bawah permukaan. Nah, ini kita jelasin juga ya untuk, ya ini mungkin sebagai salah satu kekurangan si batu ini, Om. Namun di sini kita benar-benar enggak mau buat kecewa yang beli batu ini ya. Artinya kita jelasin apa adanya. Di sini juga dia punya serat di bawah permukaan dan lumayan mencolok untuk seratnya. Artinya ketika kalian lihat batu ini secara detail, ya itu cukup kelihatan. Namun tetap untuk harga menyesuaikan dengan kualitas, Om. Jadi serat yang di bawah permukaan itu udah diperhitungkan dengan harganya. Artinya kalau serat yang di bawah permukaan itu dia tidak ada, ya mungkin harganya jauh dengan harga yang kita berikan. Nah, itu ya, cukup kelihatan. Oke, di sini kita zoom. Nah, itu dia, Om. Kita tunjukin pokoknya sampai kekurangan-kekurangannya atau minus si barang ini ya. Sebetulnya itu bukan minus ya, itu tanda batu atau serat bawaan dari alam, bukan cacat ya. Tetap kita sebutin juga.
karena ini bukan barang murah, Om. Ini nilainya cukup lumayan atau cukup fantastis ini nilainya. Nah, itu dia untuk tanda batu. Namun ini beratnya 9 karat lebih. Dan di sini juga untuk cincinnya dia udah menggunakan cincin emas belian. Nah, ini emas beliannya benar-benar mewah. Sama ya untuk material yang diaplikasikan ke cincin ini. Ini emasnya emas bagus, untuk beliannya juga berlian super ini. Dan ini udah gagah banget. Nah, ini buat yang tangannya lumayan besar, benar-benar gagah banget, Om. 9 karat lebih, dan warna ini super istimewa sih kalau menurut saya, karena warnanya ini benar-benar royal blue-nya itu nggak terlalu gelap ya, artinya dia masih bisa dibawa ke malam hari. Kalau malam hari pun dia masih birunya ya masih oke ini. Kebanyakan vivid royal blue itu dia kalau malam ya hitam ya, benar-benar hitam. Nah, kalau ini benar-benar enak, birunya benar-benar enak. Ukuran jarinya ini sementara di 20, bisa disesuaikan, tinggal request. Dan sekali lagi untuk barang yang ini deal free sertifikat, karena sertifikat yang lama itu kita cari-cari udah nggak ketemu, Om. Pokoknya deal free sertifikat, mau sertifikat ke mana aja ya tinggal sebut, nanti kita aturin. Dan yang ini dia harganya di 250 juta juga. Jadi untuk yang pertama tadi ini di 6 karat. Ini 6,30 karat. Sangat bersih untuk barangnya, warnanya kental rata, ini di 250 juta. Untuk yang kedua ini 9 karat, Om. 9 karat lebih ya, 9,06 karat di 250 juta juga. Nah, ini kalau misalkan tanda batu yang di bawah permukaan itu, namun itu di dalam ya, di bawah, di dalam. Bukan di permukaannya, dia di dalam, Om, di tengah-tengah. Kalau misalkan seratnya itu nggak ada, ya harganya lain lagi mungkin. Namun udah diperhitungkan, ini sama ya dengan yang 6 karat juga sama. Ini keduanya udah termasuk super quality, Om. Ini barang istimewa keduanya. Sama untuk pemesanan langsung ke WhatsApp kita aja, kita udah sediain nomor WhatsApp di pojok kiri atas video ini. Pengiriman seluruh wilayah Indonesia kita free, untuk ke luar negeri ongkir ditanggung sendiri. Oke, lanjut ke item berikutnya. Untuk item berikutnya ada natural spin. Nah, ini materialnya benar-benar super. Dan untuk barang ini barang cukup susah dicari, Om. Ini barang langka untuk natural spin. Dalam garis bawah material seperti ini, Om. Nah, kalau yang materialnya biasa-biasa itu banyak ya. Namun untuk material sekristal ini dan rainbow-nya ini main banget. Ini sih udah. Nah, ini dia. Ini langka, Om. Susah ini buat nyari barang kayak gini. Kalaupun dapat dari orang Sri Lanka itu satu piece ya, itu pun momennya jarang banget untuk dapetin natural spin dengan kualitas seperti ini. Karena sekali lagi material kristalnya ini beda, Om. Ini material kristalnya ngeri banget ya. Kalau lihat langsung itu benar-benar ngeri banget. Ya, gambarannya sama seperti inilah untuk material, tapi lebih aslinya lebih kristal lagi, Om. Dan ini rainbow-nya atau pelanginya itu benar-benar hidup. Ini dia, lasernya galak banget. Wah, ini kalau udah naik ring lebih ngeri lagi, lebih serem lagi ini. Kita coba zoom. Barangnya bersih, namun di sini punya sedikit inklusi capung dan tipis banget, dia bergaris. Namun sangat tipis, Om, dan itu termaafkan sama kualitas si batu ini ya. Nah, itu ada tipis banget, ada garis tipis banget dia. Nah, sebetulnya kalau saya bilang nggak ada apa-apa juga percaya ya. Kalau saya bilang oh ini barang super bersih, barangnya bersih banget, itu mungkin percaya. Namun di sini tetap kita jelasin. Nah, ini dia, ada sedikit garis capung ya, seperti apa ya bahasa ininya tuh ya, kalau bahasa di batu itu inklusi, Om, tipis.
segaris, lumayan panjang namun benar-benar tipis banget dan termaafkan, bahkan ketutup sama si luster dan kristal si batu ini om. Sekali lagi, ini barang susah, ini nyari barang seperti ini benar-benar susah. Nah itu dia untuk, nah ini kita zoom, ini kelihatan nih, kita zoom, nah itu ada, wah tipis banget, tapi benar-benar tipis, langka. Ini sekali lagi barang langka. Kalau untuk natural spinnya mungkin nggak langka, namun natural spin sebesar ini dengan kualitas seperti ini dan material kristal bersih seperti ini, beningnya seperti ini benar-benar langka dan susah banget buat nyari yang seperti ini om. Itu tadi ya, kalaupun dapat dari orang Sri Lanka yaitu paling satu, kalau udah kejual itu udah susah lagi nyarinya. Nah ini kita punya satu, ini hitungannya udah super ini. Dan untuk yang ini dia berat tepatnya di 9,17 karat, dimensinya juga cukup besar. Ini dimensi panjangnya di 13,88 dengan lebar 12,03, dan ketebalan si batu ini tebalnya di 7,67 mm. Bentukannya proporsional. Nah, ini opalnya enak, enggak ada yang bengkok-bengkok om ini. Enggak ada yang penyok-penyok ya. Enak, dan ini dia untuk ketebalannya juga enak. Cuttingannya keseluruhan dia rapi. Material kristal si batu ini benar-benar kristal banget. Sangat body glass untuk batu ini dan bening ya. Batu ini bening. Lalu untuk rainbow-nya, pelanginya, luster pelanginya itu benar-benar sangat hidup. Ini udah ada sertifikatnya juga dari Skylab. Dan untuk warnanya ini greenish yellow. Untuk warnanya greenish yellow, lalu untuk origin dia Madagaskar dan batu ini dia no treatment. Ini langka ini, susah om. Kalian nyari spin ya mungkin masih banyak ya natural spin, tapi nyari kualitas seperti ini jago om, ini bisa dapat kualitas seperti ini. Sangat referensi. Dan untuk harganya yang ini dia di 50 juta. Ini udah pas ya untuk yang ini harganya di 50 juta om. Sangat puas tapi. 9 karat no treatment. Wah ini materialnya gila om. Oke itu untuk item kali ini. 2 natural blue sapphire 16 karat. Untuk yang 19 karat. Dan ini keduanya benar-benar super istimewa. Kita coba zoom ya. Tinggal kalian pilih, kalau mau yang benar-benar perfect 6 karat pilihannya om. Kalau kalian mau yang besar, tapi warnanya keduanya gila ini, istimewa banget. Harganya sama, ini di 250 juta. Nah kenapa sama padahal yang ini lebih besar? Nah ini punya sedikit tanda batu di bawah permukaan om, tapi untuk warna kristal semuanya sama. Dan untuk keduanya cincinnya udah emas belian. Oke itu untuk item kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata di dalam video ini ya, karena kita benar-benar live. Sehat selalu untuk semuanya. Salam batu mulia, salam Milan Gemstone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.